Dia marah semacam je ni. Bukan marah. Tapi, bos kata, boleh tak kalau korang tolong tekan butang like dan subscribe tu? Macam tak sama je maksudnya. Alamak, tekan butang subscribe tu cepat, weh. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Bobo Boy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Jangan! Tangan aku! Aku Amato, tuan baru kepada Mekabot. Robot hamba yang terhempas dari angkasa lepas. Robot hamba? Aku ni Power Sphera lah! Kau tengok ni! Mekabot Mechanize! Mecha Blaster! Huyo! Penyapa boleh jadi senapan blaster? Siapa robot-robot tu? Kenapa diorang kejar kau? Diorang tu robot General Gratacus. Diorang ditugaskan untuk memburu aku. Sebab aku handsome. Sempat lagi. Siap sedia untuk serangan! Orang ramai diminta berhati-hati laporkan sebarang insiden yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan bertindak sendirian macam Mas Mana tu. Dengar tak, Amato? Baik, apa? Lari robotku! Aku bukan robot kau lah! Mechabot, Mechanize! Baik! Kau takkan dapat, Mechabot! Berani kau gunakan dia! Buku bakal bertemu luas! Kuasa kau terlalu hebat. Berbahaya untuk budak seperti Amato. Amato, Wira lahir bukan dari kuasa. Wira lahir dari keberanian dan tanggungjawab. Mekamoto Movie bermula 8 Disember. Best kan trailer tadi? Jom kena sama-sama dengan tekan butang like dan share video tadi kat semua orang. Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mechabot yang memiliki kuasa Mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... Mainlah betul-betul. Kita
asyik kalah je ni. Aku tengah cubalah ni. Esok kan ada periksa. Betul lah esok periksa. Aku kena study ni. Bila masa kau study? Dari tadi main game aja. Ha. Malam-malam macam ni lah bagus study. Aman, tak ada gangguan. Tidur dah. Ish, tutuplah mulut tu. Baik, kita mula dengan bab. Merdu apanya? Weh, Mekabot. Cuba kau pergi tengok siapa yang buat pencemaran bunyi tu. Yee, Mekabot. Sedangkan lo tidur. Aku tak akan reti. Tapi, kau pun tak boleh makan. Dasar robot tak bermoral. Dah siap dah Cikgu Jimmy? Huh? Siap apa pula ni, Day? Exam sudah mau start sekejap lagi. Huh? Sorry lah korang. Panjang ceritanya. Ni mesti ke study lewat malam ni? Diamlah, Day. Baiklah. Masa menjawab untuk kertas ni adalah 2 jam. 2 jam. Bukan 2 jam satu saat. Ish, habis tu, kau okey ke tak ni? Heh, tengok orang lah. Ni Amato tau. Amato, bangun. Masa tinggal 5 minit saja lagi. Hah? 5 minit? Habis dah aku. Kau takkan dapat, Mekabot! Apa jadi semalam, Amato? Kau tak tidur ke? Nak tidur macam mana? Aku baru je nak mula study tengah malam tadi. Tiba-tiba ada bunyi bising kat luar. Sampai pagi pula tu. Hah? Bunyi apa? Bunyi apa? Elo je aku tidur semalam. Mimpi dah berhenti lagi. Kau tidur mati. Bunyi suara orang menyanyi. Kalau sedap, tak apalah juga. Kalau macam tu, kau kena study awal lah mati. Lepas tu, kalau kau nak tidur mati macam Mekabot pun tak apa. Mana boleh? Otak jenis aku ni kena study tengah-tengah malam. Barulah berkesan. Baik. Masa dah tamat. Letakkan pensel korang semua. Lagi sekali. Ha, bunyi orang menyanyi lagi. Yelah, tapi makin menjadi-jadi pula. Kali ni siap dengan muzik sekali. Dup, 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 dup. Habis tu? Tadi kau langsung tak dapat jawab. Dapatlah jawab 1-2 soalan. Soalan mana satu? Nama dengan hari bulan. Habislah kau. Kan? Kan aku dah pesan. Jangan study lambat sangat. Esok, pergi-pergi ni tau. Kalau kau gagal, nanya. Tak apa. Kalau malam ni dia buat bising lagi, tahulah aku nak buat apa. Baik, malam ni study habis-habisan. Berusaha, Amato. Bab pertama. Dia
Dia dah mula lagi dah. Bangunlah, Kabot. Kita kena siasat suara sumbang tu. Roti habis. Bagi miskos sebagai pengeras. Ish, dia ni kan. Aku tahu. Nombor 0012. Maaf, kaunter telah ditutup. Sila datang semula. Banyaklah kau punya tutup. Ha, ikut aku cepat. Betul, tuan. Kaunter tutup pukul 6. Aku rasa suara tu datang dari sini. Apa pendapat kau? Pada pendapat saya, esok pagi baru tuan dapat pendapat saya. Kaunter pertanyaan masih ditutup. Apa aku buat kat sini? Shh, janganlah bising. Nanti dia lari. Ha? Siapa yang lari? Bagi aku pukul satu. Kau pernah melawan dia tak malam? Karok! Ha? Karok? Eh, kau kenal dia ke? Musim 2, isu 23, dalam buruan, kini di pasaran. Lawan.
sesakitnya. Karok tu dah lari. Biar je lah dia. Asalkan aku boleh study. Ha? Aku rasa kau boleh lupakan aja cita-cita kau tu. Ha? Kenapa pula? Esok pagi ada paper Cikgu Jamie. Sebabnya, esok pagi tu dah jadi pagi ni. Saya pun tak dapat tidur. Kamu semua ada dengar bunyi bising tak semalam? Habislah aku. Semua jawapan aku hentam je tadi. Tapi korang pun mesti tak dapat jawab juga kan? Tak adalah. Boleh je jawab. Saya boleh jawab dalam tidur. Aduh. Rubika, apa maklumat tentang karok? Robot Baduan Karok mempunyai suara yang merdu. Suka menyanyi serta menari. Suara merdu bila masa? Karok juga pantang dijamah. Lokasi ini tidak diketahui. Tak diketahui? Pantang dijamah, ya? Je. Untuk umpan karok datang sini. Lagipun, dah ramai orang datang ni. Ha? Itu aku kata ramai. Ha? Kenapa saya ada dekat sini ya? Entah. Okeylah tu. Sedia make up bot? Mereka kenal. Jadi apa ni? Juara bertahan Kota Hilir. Mula menyanyi rap sejak berumur 2 tahun. Inilah dia, Master P. Bagus. Lagi mengapa? Lagi. Pencabarnya, mula menyanyi rap sejak umur 3 bulan. Tak lain tak bukan, Baby D. Pertandingan rap Kota Hilir dimulakan sekarang. Apa khabar? Wahai pencabar. Dekat sini saya jual. Terkenal sini, terkenal sana. Dan saya rasa bawa awak tak sedap mana. Wait, wait, wait. Apa kau merepek? Ini Baby Deep. Bukan adik-adik. Tak kata. Tak ada jual kerepek. The King of Comeback!
jatuh ke perangkap. Apa semua ini? Percaya. Lepaskan dahi. Mana dapat? Aku ambil dari lab ayah aku. Ha, ambillah. Dia ada satu kontena lagi ni. Bau kau. Dengarkan suaraku. Ya, madu. Bian. Huh?
salah pasal peti suara ni? Nantilah aku ganti yang lain. Yang penting, dia happy. Gah! Eh, dah. Jangan suka sangat. Masuk dalam penjara. Mechamon, serahkan diri. Jangan! Tangan aku. Aku Amato, tuan baru kepada Mechapod. Robot hamba yang terhempas dari angkasa lepas. Robot hamba? Aku ni Paus Ferala. Kau tengok ni. Mechapod Mechanize. Mecha Blaster. Robot tu, kenapa diorang kejar kau? Diorang tu robot General Gragakus. Diorang ditugaskan untuk memburu aku. Sebab aku handsome. Sempat lagi. Siap sedia untuk serangan! Orang ramai diminta berhati-hati laporkan sebarang insiden yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan bertindak sendirian macam Mas Manadu. Dengar tak, Amato? Baik, apa? Lari robotku! Aku bukan robot kau lah! Mechapod Mechanize! Baik! Kau takkan dapat, Mechapod! Berani kau gunakan dia! Buku bakal bertemu luas. Kuasa kau terlalu hebat. Berbahaya untuk budak seperti Amato. Amato, Wira lahir bukan dari kuasa. Wira lahir dari keberanian dan tanggungjawab. Mechamato Movie bermula 8 Disember. Best kan trailer tadi? Jom kenal sama-sama dengan tekan butang like dan share video tadi kat semua orang.